عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita dari setiap apa yang tidak kita sukai. Semoga Allah Rabbul Alamin selalu memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menapaki hidup dan kehidupan di atas dunia ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menghadap Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang dikumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, senantiasa berada di atas tauhid, selamat dari perbuatan bid'ah, senantiasa berada di atas sunnah, selamat dari berbagai macam perbuatan maksiat, senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita masih kelanjutan dari kitab Ad-Da'wah Dawa, dan pada kesempatan ini penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dengan membawa keterangan hadis yang terkait bagaimana al-wa'id, ancaman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang menambah rasa takut kepada para hamba. Karena sebagaimana kita ulang-ulang ya penjelasan beliau, bahwa ada seorang bertanya kepada Al-Hasan dengan mengatakan, ini penting sekali dan juga saya ulang-ulang, ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru. Faqala, wallah la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min antashab aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawifu. Ini diambil dari kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad. Ya. Apa kata orang tersebut kepada Al-Hasan? Wahai Aba Sa'id, bagaimana atau apa yang harus kami perbuat ketika kami duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut kepada kami hingga hampir hati-hati kami terbang? Nah, di sini duduk bersama orang-orang yang menakut-nakuti kita. Ya. Takut ini ada dua. Menakut-nakuti kita kepada Allah, ya, dan menakut-nakuti kepada selain Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah menakut-nakuti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kami terbang. Hampir ya, hati-hati kami terbang. Ya. Apa kata beliau? Demi Allah, sungguh
engkau berkawan, engkau duduk bersama dengan orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut kepada kalian, kepada dirimu, menakut-nakuti engkau, hingga engkau mendapatkan rasa aman. Itu lebih baik daripada engkau bersama duduk dengan orang-orang yang memberikan rasa aman kepadamu, hingga engkau akan menjumpai rasa takut kelak di akhirat. Ya, nah ini para jemaah rahmati Allah, sehingga kita harus pahami bersama bahwa takut kepada Allah merupakan perkara yang penting, dan itu termasuk bagian dari tauhid. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian beriman. Kemudian beliau membawa hadis ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diletakkan yaitu sirat di atas neraka jahannam, jembatan, dan akulah yang pertama kali melewatinya. Sementara doa para rasul pada saat itu adalah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Di sirat itu ada pengait seperti durinya pohon yang bernama pohon sa'da, yang akan menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada di antara mereka yang tergelincir jatuh ke dalamnya dengan sebab perbuatan amalnya, al-mubaq yaitu al-halak. Kemudian di antara mereka ada juga yang terkoyak, namun kemudian selamat, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala selesai ya menghukum, mengadili antara hamba, dan Allah taala hendak mengeluarkan dari neraka orang-orang yang digendaki mendapatkan rahmat Allah dari orang-orang yang mengatakan atau bersaksi la ilaha illallah, Allah taala menyuruh malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat, mereka mengenali orang-orang yang ada di neraka tersebut dengan sebab tanda-tanda yang ada dari bekas-bekas sujud. Dan Allah mengharamkan kepada neraka untuk makan ya dari anak Adam dari bekas sujudnya. Kemudian malaikat mengeluarkan mereka, mereka yang telah hangus, lalu disiramkan kepada mereka air yang disebut dengan air kehidupan. Kemudian tumbuhlah seperti tumbuhnya biji yang dibawa oleh air yang mengalir. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Namun bisa dibacakan kelengkapan hadisnya sehingga bisa menambah ilmu kepada kita ya, kemudian menambah iman kepada kita dan membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tambahan atau kelanjutan hadis tersebut? Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nar. Lalu orang tersebut ya yang diangkat oleh malaikat dari api neraka, dia tetap menghadap ke neraka dengan wajahnya. Fayaqulu ya rabbi qad qashabani rihuha wa ahraqani dakauha fasrif wajhi 'anil nar fala yazalu yad'u Allah. Lalu orang itu mengatakan, wahai rabbi ya, telah membuat celaka dan membinasakan aku, yaitu bau api neraka telah meracuni aku dan telah membakarku nyala api neraka. Maka palingkan wajahku dari neraka tersebut. Dan senantiasa orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
fayakulu la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bisa jadi kalau aku berikan apa yang kau minta, ya, la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah, bisa jadi kalau aku kabulkan permintaanmu, kau minta yang lainnya. Apa kata orang itu? Fayakulu la wa'izzatika la asluka ghairah, fa'isrifu wajahu 'anil nar. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan minta selain itu. Ya, ini menunjukkan betapa beratnya dan betapa kerasnya siksa api neraka. Sehingga ketika wajahnya belum berpaling, masih dihadapkan oleh Allah kepada api neraka, dia hanya minta, ya Allah, palingkan wajah saya dari api neraka yang telah menghanguskan saya, yang telah membakar saya, yang telah meracuni saya, membinasakan saya. Maka orang ini minta agar dipalingkan wajahnya, dibelokkan, jangan sampai menghadap ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, bisa jadi aku kabulkan kamu minta yang lain? Karena begitu pentingnya permintaan dia, dia mengatakan demi, sampai bersumpah, tidak akan minta yang lain. Lalu Allah palingkan wajahnya, tsumma yaqulu ba'da dzalika ya rabbi qarribni ila babil jannah fa yaqulu alaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah wa ilaka ibn adam ma aghdaraka fala yazalu yad'u. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah itu orang ini mengatakan, minta lagi, ya Rabbi, dekatkan saya ke pintu surga. Apa kata Allah? Bukankah engkau sudah mengatakan tidak akan minta yang lain? Ya, tadi minta agar dipalingkan wajahnya di neraka. Kalau aku kabulkan, apakah kamu tidak akan minta yang lain? Oh, tidak. Nah, kenapa? Karena itu betapa beratnya bagi dia, ya, meskipun sudah diangkat dari neraka, namun wajahnya tetap menghadap neraka, terngiang-ngiang akan berat dan siksa dari api neraka tersebut. Ya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ilak ibn Adam ma aghdaraka fala yazalu da'u. Ya. Celaka engkau anak Adam. Kemudian masih berdoa dan minta orang tersebut. Fayaqulu la'alli in a'taitu kadzalika tas'aluni ghayra fayaqulu la wa'izzatika la as'aluka ghayra. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ya, bisa jadi ketika aku berikan itu kepadamu, kamu minta yang lain. Kemudian yang kedua, didekatkan ke pintu surga. Fayu'tillaha ma sya'a min uhudin wa mawathiqa an la yas'alahu ghairah. Allah berikan apa yang Allah kehendaki, ya, dan agar dia tidak minta yang lain. Fayuqarribuhu ila babil jannah. Fa'idha ra'a ma fiha sakata ma sya'a Allah an yaskuta. Kemudian didekatkan orang itu ke pintu surga. Ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga, dia diam sebagaimana Allah menghendaki untuk diam. Ya. Tsumma yaqulu, kemudian orang ini berkata lagi, "Rabbi, adkhilnil jannah." Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Tsumma yaqulu, "Awalaisa qad za'amta alla tas'alani ghairah? Wailaka ya bani Adam ma aghdaraka?" Ya. Bukankah aku mengatakan bahwa bukankah engkau sudah mengatakan engkau tidak akan minta selain itu? Celaka engkau anak Adam, apa yang membuat engkau menyelisihi ucapanmu? Ya. Fa yaqulu ya Rabb la taj'alni ashqa khalqika, ya Allah, jangan engkau jadikan aku makhluk yang paling sengsara. Fala yazalu yad'u hatta yadhaka. Senantiasa hamba itu berdoa minta kepada Allah sampai Allah tertawa. Fa idza dhahika minhu adina lahu bidukhuli fiha, fa idza dakhala fiha qila lah tamanna min kada fayatamanna, thumma yuqalu lah tamanna min kada fayatamanna hatta tanqati'a bihi al-amani fa yaqulu hadza laka mithluhu wa ma'ahu. Ketika Allah tertawa darinya, Allah mengizinkan untuk masuk ke dalamnya, dan ketika dia masuk ke dalam sorga, dikatakan kepadanya, hendaklah engkau menginginkan yang begini. Lalu dia menginginkan. Dikatakan lagi, hendaklah engkau berangan-angan. Tamanna di sini pasti terjadi. Berkeinginan seperti itu. Maka dia berangan-angan sesuatu. Sampai keangan-angannya terputus,
Lalu dikatakan kepada dia, Allah mengatakan padanya, ini untukmu dan yang semisalnya bersamamu. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, bahwa orang tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu balasan surga, ya, undur ila malakin azam milki fa inna laka mithluhu wa asyratu amsalih. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, coba kamu perhatikan bagaimana penguasa mendapatkan kekuasaan seperti itu, bahkan 10 kalinya seperti itu. Lalu orang itu mengatakan, atas khurbi wa antal malik, apakah engkau mencemooh aku sementara engkau adalah penguasa. Artinya di sini, orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan bagian dari surga, yaitu 10 kalinya, ya, 10 kalinya kekuasaan yang pernah dimiliki penguasa di atas muka bumi ini. Kita kembali kepada hadis yang dibawa oleh penulis, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, bahwa beliau membawakan hadis tentang al-jisr, tentang as-sirat, ya, dengan sot, dan dalam hadis juga dengan sin as-sirat, ya, dan juga disebut al-jisr, ya. Nah, para jemaah rahmati Allah, al-jisr ini, ya, adalah jembatan sirat yang ada di atas neraka jahannam, ya, dan merupakan akidah, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Disebutkan dalam beberapa hadis tentang sifat-sifat sirat tersebut, ya, di antaranya adalah memiliki sifat, yaitu apa, madhadatun mazillah, licin, ya, dalam hadis Imam Bukhari nomor 7439, ya, licin. Sehingga apa? Kaki tersebut, ya, tidak bisa menapak dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam hadis yang lain, bahwa sirat tersebut, ya, memiliki sifat yaitu tajam. Lebih tajam dari pedang. Kemudian mempunyai sifat tipis, lebih tipis dari sehelai rambut. Nah, tentu saja hal ini harus didasarkan dengan akidah, dengan keyakinan. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang beriman, yang percaya dan yakin kepadanya. Keyakinan dan akidah tidaklah diambil dari akal, dan tidak diambil dari perasaan, tidak diambil dari kila wa qol katanya dan katanya, tidak pula diambil dari nenek moyang, tapi yang namanya keyakinan harus diambil dari Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafis soleh. Diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Disinilah para jemaah rahmati Allah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala percaya atau tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala beriman atau tidak. Oleh karenanya hendaklah, ya, kita mohon kepada Allah diberikan taufik untuk beriman kepada apa yang Allah firmankan, untuk beriman kepada apa yang disabdakan oleh nabinya. Dan orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ini adalah keterangan yang disampaikan Nabi SAW untuk memberikan rasa takut kepada kita. Namun bagaimana akal memahaminya,
jembatan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, kemudian licin. Orang-orang berjalan di atasnya, ya, sesuai dengan amal perbuatannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dibawa hadis tersebut oleh Ibn Abil Is dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, bahwa ada orang-orang di situ diberi cahaya di atas sirat tersebut sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, pada hari kiamat Allah mengumpul manusia sampai sabda Nabi, mereka diberi cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya. Minhum man yu'ta nurah mithlal jabal baina yadayhi. Ada yang diberi cahaya seperti gunung, ya, di depannya. Cahaya sebesar gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik. Ada lebih besar daripada itu. Wa minhum man yu'ta nurah mithlan nakhla bi yaminih. Ada cahaya sebesar pohon korma di sebelah kanannya. Ada juga yang lebih kecil. Ada juga cahaya yu'ta hatta yakuna wa minhum man yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi. Ada juga yang diberi cahaya, ya, yaitu apa? Sebesar ibu jari kakinya. Yadi umarrah wa yadfa umarrah. Kadang nyala, kadang mati. Ya, idza adha qaddama qadamah. Apabila cahaya itu nyala, maka dia melangkahkan kakinya. Wa idza tafiya qoma. Kalau sudah nyala lampu itu atau cahaya itu mati, maka dia diam berdiri. Ya, sampai melewati sirat. Wasirat ke hadis saif. Sirat tajam, ya, lebih tajam daripada pedang. Dahdun licin, mazillah licin, ya. Dan disuruh berjalan sesuai dengan apa? Dengan amal perbuatannya, ya. Sesuai dengan cahaya yang diberikan, ya, umdu ala qadri nurikum faminhum man yamru tanqidadil kaukab. Ada juga yang berjalan, ya, seperti apa namanya, cahaya bintang seperti petir, ya. Wa minhum man yamru karrih. Ada juga yang berjalan seperti angin, ya. Ada juga yang apa, yang merangkak. Semua tergantung amal perbuatannya. Inilah para jemaah rahmati Allah, sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan sirat. Yang ada apa? Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Kami beriman dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka beriman tanpa bertanya, tanpa menggugat. Apakah mereka dianggap pemikiran atau cara pandangnya zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kemampuan berpikir, ya, karena mereka beriman. Kita lihat ketika Nabi mengatakan bahwa kami umat ummi, tidak menulis, tidak menghitung. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, bahwa para sahabat mereka pintar dalam menghitung. Nabi juga pintar dalam menghitung diantaranya tentang masalah warisan. Sementara orang-orang yang pintar menghitung pada zaman sekarang, ya, tidak sedikit yang tidak paham dengan bagaimana pembagian waris. Begitu pula para sahabat dahulu sangat pintar, sangat cerdas dalam strategi perang, sehingga mereka bisa membuka dan membebaskan negeri-negeri yang lain menjadi bagian dari negeri Islam. Itu semua karena kecerdasan. Sehingga apa? Kita harus mengakui bahwa mereka beriman, ya, bukan berarti mereka kemudian dikatakan pada zaman dahulu, ya, ketika belum ada perkembangan teknologi. Sementara dengan adanya perkembangan teknologi,
akal manusia manja sehingga mengkritisi segala sesuatu yang tidak ada bukti empiris, kemudian tidak diterima. Yang ada ketika ada apa namanya keterangan dari Allah dan keterangan dari Rasulnya, kalau sesuai dengan akal diterima, kalau tidak kemudian ditolak. Mereka lebih berakal dari kita, ya. Jangan katakan mereka zaman dahulu kemudian dikatakan terbelakang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat bagaimana mereka menyusun strategi perang dan diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika disebutkan kepada beliau tentang Isra Mi'rajnya Nabi, beliau beriman. Ya, beliau beriman. Seandainya lebih daripada itu, maka beliau beriman. Nah, demikianlah kita harus beriman dengan yang namanya As-Sirat. Kita harus percaya dengan namanya jembatan yang ada di atas neraka Jahannam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap orang akan melewati sirat tersebut, ya. Setiap orang akan melewati sirat tersebut para jemaah, ya. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Maryam 71, wa in minkum illa wariduha, bahwa setiap kalian akan melewati sirat tersebut. Ya. Nah, hadis ini bisa kita ambil banyak faedah. Merupakan akidah Ahlussunnah, yaitu as-sirat, yaitu jembatan dengan sifat-sifat yang sudah kita dengarkan tadi. Kemudian yang kedua, Nabi pertama kali yang melewati. Dalam riwayat yang lain, ya, juga Sahih Bukhari, Nabi dan juga umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya, doa para nabi, para rasul saat itu adalah Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ini menunjukkan betapa beratnya dan betapa mengerikan. Sampai para rasul pun doanya adalah apa? Sallim sallim, selamatkan, selamatkan. Nah, maka kita juga harus memiliki rasa takut. Ya. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang menakut-nakuti kita dengan sirat, menakut-nakuti kita dengan adab kubur, menakut-nakuti kita dengan siksa api neraka, maka itu jauh lebih baik. Karena kita akan menjumpai rasa aman di hadapan Allah. Daripada duduk bersama, oh tenang, orang-orang merasa aman, Allah Maha Pengasih, ya, gak apa-apa, berbuat dosa sekali-sekali. Tentu itu merupakan suatu yang salah, ya, dan justru akan menghadapi ketakutan-ketakutan. Kalau para rasul saja mengatakan Allahumma salim salim, bagaimana dengan kita? Kemudian Nabi memberikan permisalan bahwa di samping sirat tersebut ada galalib, yaitu pengait seperti durinya pohon yang namanya pohon as-sa'dan. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa Allah, Nabi SAW memberikan pengertian apa di saat itu yang diketahui, ya, tentang durinya pohon sa'dan ini. Namun annaha la ya'lam qadra idamiha illallah. Tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia disambar, ya, oleh kalalib tersebut. Ada yang minhumul al-mubaq bi amali. Ada orang yang terlempar ke dalam neraka binasa dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Ada juga yang al-mukhardal, ada yang terkait sampai terkoyak dagingnya kemudian diselamatkan. Maka di sini semua manusia akan melalui sirat tersebut, itu semua tergantung dengan amal perbuatannya. Begitu juga dengan surga, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian dengan sebab amal-amal kalian. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, terutama pada saat sekarang ini, yaitu di bulan Syaban, mari kita perbanyak amal-amal ibadah kita. Ya, banyaklah amal-amal ibadah kita. Syaban, baina Rajab wa Ramadan, yaghfalun nasu anhu. Syaban ini merupakan bulan antara Rajab dan Ramadan. Banyak manusia yang lalai darinya. Ya. Turfa'u fihi a'malul ibad fa uhibbu alla yurfa amali illa wa ana shaim. Dan
di bulan Syaban ini amal-amal hamba diangkat oleh Allah, ya, dan aku tidak ingin amalku diangkat kecuali aku dalam keadaan berpuasa. Dan para salafus soleh di bulan Syaban ini mereka menyibukkan diri dengan baca Quran, dengan amal-amal soleh yang lainnya, dengan berzikir. Maka kesempatan bagi kita di saat pada sekarang kita diuji dengan wabah corona yang ada, maka jangan berkecil hati para jemaah. Jadikan momentum ini untuk menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kita. Ya, Nabi tadi bersabda, "Fatakhtafun nasa bi'amalihim minhumul mubaqu bi'amalih." Ya, kemudian kalalib, yaitu kait-kait yang ada, kait-kait tajam yang ada di sekitar sirat tersebut menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang tersambar kemudian masuk ke dalamnya binasa dengan sebab amal perbuatan mereka. Ada yang diselamatkan, ya. Kemudian para jemaah ketika sudah masuk neraka, Allah Ta'ala menginginkan, ya, bahwa orang yang baca syahadat memiliki keimanan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwa orang yang bersyahadat itu tidaklah kekal. Orang yang masih ada iman tidak kekal dalam api neraka. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman meskipun seberat biji zarrah dalam hatinya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah, ya, tahta masyiatillah. Kalau Allah menghendaki dia masuk surga langsung tanpa neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, maka masuk neraka dengan keadilan Allah, namun tidak kekal. Yang kekal mereka yang mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menghendaki, ya, mimman kana yasyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allah menghendaki kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, menyuruh kepada malaikat untuk mengeluarkan mereka. Ya. Bagaimana malaikat tahu? Malaikat tahu ternyata bi alamati athari sujud. Malaikat tahu dengan tanda-tanda dari sujud mereka, ya. Nah, tanda-tanda sujud ini memang disebutkan, ya, dalam sebuah hadis, ya, yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, al-jabha wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadain wal rijlain wa atraf al-qadamain." Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Pertama, jabah, yaitu dahi. Ya, lalu beliau juga mengisyarat kepada hidung. Maka dahi sama hidung ini, ya, satu. Ya. Sehingga orang kalau sujud, jangan sampai hidungnya tidak nempel ke tanah. Ya. Ada ulama mengatakan tidak sah kalau orang sujud, hidungnya tidak nempel. Karena diperintah, wajib. Kemudian di atas kedua tangannya, ya, yaitu telapak kedua tangan, dan juga di atas ar-rijlain, ya, yaitu kedua kakinya, yaitu dua lutut, ya, wa atrafil qadamain, dan juga ujung-ujung dari jari-jari kaki. Nah, berarti 7, ya. Dahi, kedua tangan, kedua lutut, ya, dan kedua ujung-ujung kaki. Berarti 7 tempat inilah, ya, alamat tanda-tanda dari sujud seseorang. Sehingga itulah yang tidak akan dimakan oleh api neraka. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sholat berarti bisa jadi masuk ke dalam api neraka karena dosa-dosa yang lain.
Ya, cukup bagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, hadis orang yang bangkrut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alayhi ukhida min khatayahu ukhidat min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Apa kata beliau? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Tapi sayang dulu mencela fulan, memaki fulan, makan hartanya, menumpahkan darahnya, kemudian menuduh dengan tuduhan zina. Lalu apa? Diambillah kebaikan-kebaikan tadi, diberikan kepada mereka yang telah didolimi, lalu setelah itu masih sudah habis pahalanya dan masih banyak kesalahan dia pada orang, lalu kesalahan orang dilempar kepada orang ini dan orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berarti menunjukkan bahwa meskipun dia sholat masuk neraka, buktinya juga hadis ini, ya. Nah, kenapa? Karena dosa-dosa yang lain. Namun ingat, orang yang sholat, bekas-bekas sholatnya, bekas-bekas sujudnya, yaitu ada 7 disebut oleh Nabi, dahi sama hidung satu bagian, kemudian kedua telapak tangannya, kemudian kedua kakinya, kemudian dua ujung-ujung kakinya. Ya, itulah 7 kita sujud yang tidak akan dimakan oleh api neraka. Begitu pula orang yang bersyahadat, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid, meskipun dosanya banyak, tidak akan kekal dalam api neraka. Ya, bisa jadi mendapatkan yaitu syafaat dari Nabi SAW sebagaimana Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumil qiyamah. Syafaatku diberikan kepada mereka yang berbuat dosa besar, ya, dari umatku kelak pada hari kiamat. Ya. Atau bahkan tidak masuk neraka sama sekali. Ya. Dan seandainya masuk neraka, tidak akan kekal. Namun seberapa lama ada di dalam api neraka, ya, maka Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Dan yang terakhir sebagaimana dalam hadis ini, ya, terakhir dia ketika dikeluarkan dari api neraka, dia sudah hangus, sudah gosong, ya, dia gosong seperti biji dia, ya, kemudian disiram dengan air kehidupan, lalu tumbuhlah, ya, kemudian wajahnya masih menghadap ke neraka. Berarti apa? Dia merasakan betapa beratnya siksa api neraka. Trauma, ya, bukan hanya trauma saja, menakutkan. Ya, para rasul doanya Allahumma sallim sallim. Maka kita harus percaya dan iman. Kita harus takut kepada bagaimana perjalanan di atas sirat, betapa mengerikan dan betapa menegangkan. Ya, para jemaah rahmatullah, semua tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya, semua tergantung kepada amal perbuatan kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannata faqad faza. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah orang yang faza, yaitu orang yang beruntung, orang yang sukses. Maka kita harus takut para jemaah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kita sekarang takut dengan corona, tapi hindalah jadikan rasa takut tersebut sebagai sarana untuk takut kepada Allah. Kalau hanya sekedar rasa takut kepada corona, apa yang akibatnya?
sudah banyak ya berita yang kita dengar, kabar-kabar yang kita dengar, orang-orang tertekan, stres, justru akibat dari itu muncul penyakit-penyakit yang lain, ya, muncul penyakit-penyakit sosial yang lainnya. Oleh sebab itu kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati. Yang terjadi pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikannya. Kalau kita mendengar takdir Allah, nu'minu biqadrillah khairihi wa syarrih. Iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ingat, tidak ada yang buruk yang disebutkan kepada Allah. Tidak ada keburukan asyarru al-mahad, semua keburukan pasti ada hikmahnya. Yang pasti hikmah yang bisa kita ambil dari keadaan sekarang, ada wabahnya corona ini, semua orang berada dalam keheningan. Semua orang berada dalam penyendirian bersama dengan keluarganya. Kesempatan untuk tadabbur ayat-ayat Allah, kesempatan untuk muhasabah, kesempatan bersama anak dan istri yang barangkali sudah sering ditinggalkan, sering berpisah, ada di pesantren, sekarang ada di rumah, biasa sekolah, bapaknya kerja, sekarang di rumah. Kesempatan dijadikan untuk apa? Untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan anakmu dari dan keluargamu dari api neraka. Kita lihat ya, mungkin sudah tidak banyak mobil-mobil yang berjalan ya, sehingga polusi terkurangi. Itu hikmahnya. Tidak sedikit orang-orang berkumpul untuk berbuat maksiat, itu hikmahnya. Dan sekarang mari kita perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman, rasa takut kita kepada Allah, lebih-lebih dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa duduk-duduk bersama orang-orang yang memberikan rasa takut kepada kalian. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada apa? Kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti diberi rasa aman, lebih baik daripada duduk bersama orang-orang yang memberikan rasa aman, merayu-rayu. Bahkan sebuah tipuan, wah jangan khawatir, jangan begini, jangan begitu. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, enggak apa-apa berbuat dosa. Allah Maha Pengampun, bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Maka itu semua dalil yang benar, tapi tujuannya tidak benar. Ya, kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimat yang hak maksudnya batil. Kenapa? Karena orang tersebut masuk kepada al-maghrur, ya, tertipu dan terkecoh. Demikian para jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Apapun yang disampaikan Allah dan Rasulnya, kita beriman amantu billah tsumma istaqim, kemudian kita istiqomah. Kita beriman kepada apa yang difirmankan Allah, kita beriman kepada apa yang disabdakan Nabi, meskipun akal kita barangkali belum bisa memahami, tapi kita menerima. Belum memahami bukan berarti hal itu tidaklah benar. Akal kita yang harus kita tuduh. Akal-akal para sahabat, mereka orang-orang yang cerdas, bukan tidak cerdas. Justru banyak orang yang tidak mengerti agama, yang banyak menolak, meskipun mereka paham betul terhadap masalah urusan dunia. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Rawahu al-Hakim wa Shahih al-Albani rahimahu taala. Sesungguhnya Allah taala itu benci kepada orang yang canggih dalam urusan dunia, tapi dia tidak memahami, jahil dalam urusan-urusan akhirat. Ya. Ya'lamuna zahiran fil hayati dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Mereka mengetahui tentang zahir-zahirnya kehidupan dunia, akan tetapi tentang akhirat mereka lalai. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Terima kasih kami ucapkan untuk Kalau Ustaz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan nasihat berharga di pagi hari ini telah kita simak bersama. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dengan Allah di Jakarta. Silakan. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kan kita kan berada di atas manhaj ini. Dan kita juga kan musibah corona ini kan nggak bisa ikut kajian. Nah, kita kan mendengar siaran dari radio kayak gitu kan. Kalau misalnya kita mengamalkan ilmu yang sebatas kita pelajari sebelum kita tidak ikut kajian, sebelum kita ikut kajian dulu, nah sekarang kita bisa ikut kajian, amal yang ada aja gitu Pak Ustadz, tidak cari ilmu lagi, itu boleh ya Pak Ustadz? Ya. Gimana maksudnya ya, Bu? Bisa di maksudnya selama ini kan nggak ikut kajian lagi sejak ada corona ini kan. Ya kita di rumah aja denger radio atau apa. Ya jadi kita kan ilmu kita kan kurang, sedangkan masih ada beberapa ilmu yang belum kita pelajari, masih beberapa amal yang belum kita ketahui. Itu ilmu yang ada itu kita amalkan karena ada wabah corona ini, nggak apa-apa ya Pak Ustadz, nggak nyari ilmu gitu Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama kepada Ibu, semoga Allah merahmati Anda. Kondisi seperti apapun tidak menghalang kita untuk berbuat baik, karena meskipun kita tidak mendatangi tempat-tempat untuk berkumpulnya banyak orang, karena sebuah kondisi seperti sekarang Ibu bisa mendengarkan. Ibu bisa membaca buku-buku yang sudah dipelajari, buku-buku yang ditulis oleh para asatidzah ya, yang bermanfaat. Yang paling penting ya untuk diperhatikan adalah ya Ibu tentu harus memiliki cara yang benar di dalam menuntut ilmu tersebut. Di antaranya yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladina maru. Agamamu perhatikan, karena itu adalah darah dagingmu. Perhatikan dari siapa kamu mengambil, ambillah dari orang yang istiqomah, jangan mengambil dari orang yang menyimpang akidahnya. Ya, nah disinilah pertama pintu yang harus menjadi perhatian. Kemudian setelah itu sudah kita selesai ya dalam masalah ini, bagaimana tahu? Silakan bertanya. Bagaimana kajian? Ciri utama adalah apabila kajian itu menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh, itu adalah harga mati, tidak boleh ditawar. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi, dan yang menjadi penjelas perkataan para sahabat ijma' mereka. Itu perkataan, ada yang menisbatkan kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada juga yang menisbatkan kepada Al-Imam Ad-Dahabi. Nah, disinilah pentingnya. Nah, setelah itu kita minta taufik kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang terima. Kita doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Kemudian selanjutnya amalkan ilmu itu. Ya, amalkan ilmu itu. Karena apa? Karena kalau orang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Ibnu Rajab mengatakan Allah Ta'ala akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Maka ilmu dan amal merupakan keistimewaan orang Islam. Nabi memberikan penjelasan siapakah ketika dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin.
Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri iman pada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang yang soleh. Itu yang bernikmat oleh Allah Ta'ala. Yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri iman pada mereka. Bukan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa? Yahudi. Apa alasannya? Ada ilmu tapi tidak ada amal. Walau dolin tersesat, siapa? Nasoro. Kenapa? Banyak amal tapi tidak ada ilmu. Orang Islam, huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Ya, dengan apa? Dengan bil huda. Apa al huda? Lihat penjelasan para ulama, al ilmu an-nafi. Ya, bil huda wa dinil haq, agama yang hak. Apa agama yang hak? Dinul haq. Al-amal as-soleh. Jadi Allah mengutus Rasul dengan membawa dua ini. Ilmu bermanfaat dan amal soleh. Ya. Untuk apa? Liyudhirahu ala dini kulli. Untuk unggul di atas agama-agama yang lain. Maka kalau kita ingin memiliki kontribusi untuk membela agama Islam, ya, maka dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka ibu-ibu, kepada ibu yang bertanya terutama, mobil khusus, ya, menuntut ilmu sekarang, alhamdulillah bisa ibu mendengarkan Radio Roja, bisa melihat Roja TV, ya alhamdulillah akses sudah kemana-mana. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga duduk di rumah, ya, lebih-lebih dengan kondisi seperti ini sudah mendapatkan pahala. Apakah tidak termasuk kepada man salaka tariqan yaltamisu fi ilma? Maka masuk dalam hadis itu. Ya, bahkan duduk dengan kita membaca buku, membaca Quran, membaca kitab-kitab para ulama, masuk ulama menjelaskan masuk ke dalam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, ya meniti jalan hakikohnya memang berjalan ya dengan kaki menuju tempat menuju ilmu. Ya. Barang siapa menuntut jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Sekarang kita duduk di rumah ya sambil mendengarkan juga sama berjalan. Namun suatu saat kondisi normal lagi, tentu yang lebih utama mendatangi majelis ilmu, duduk di rumah-rumah Allah Ta'ala sehingga mendapatkan rahmatnya, dikelilingi oleh para malaikatnya, disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullahu khairan, jawaban dan nasihat al-Ustadz. Untuk selanjutnya kami akan dari pesan singkat, ada penanya yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz tadi menjelaskan bahwa takut kepada corona harus menjadi jalan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada sebagian kalangan yang berkata bahwa jangan takut kepada penyakit corona atau penyakit lainnya, akan tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hal tersebut disampaikan kepada sebagian muslim yang memilih untuk ibadah di rumahnya karena masjid-masjid ditutup dan hal tersebut diselenggarakan untuk mencegah penularan penyakit. Yang jadi pertanyaan Ustaz, takut yang seperti apakah yang dibolehkan dalam syariat Islam sehingga tidak bertentangan dengan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jawaban dan nasihat dari Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Perhatikan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim ayat-ayat Allah Ta'ala kecuali untuk memberikan rasa takut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawwifullah bihima ibadahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Nah, di sini ya jelas ya bihima, ya yukhawifullah bihima ibadah. Jadi ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai sarana untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bedakan orang yang takut kepada binatang buas
dan orang yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita lari. Kafiru ilallah. Kalau kita takut kepada binatang buas, kita lari darinya. Kalau kita takut kepada Allah, kita lari kepada Allah Ta'ala. Nah, lantas bagaimana takut kepada penyakit tersebut? Apakah benar Nabi bersabda Allah, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras ya wal judam wal junun wa sayyil asqam. Jadi beliau berlindung kepada Allah dari penyakit lepra. Ya, nah ini bentuk rasa apa? Rasa takut. Bukan berarti kita berani kemudian kita tidak takut. Ya, kita harus menghadapi tidak. Ya, sebagaimana beliau bersabda, firra minal judam, firra minal asad. Larilah dari penyakit lepra seperti kamu lari dari apa? Dari singa, dari macan. Seperti itu, ya. Namun bukan berarti kemudian takutnya melupakan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak melawan penyakit itu, menantang-nantang, tidak. Tetap kita melakukan apa? Ikhtiar, ya. Sabab-sabab kauni. Nah, yang menjadi salah ketika apa? Mengambil sabab kauni, kemudian sabab syar'inya dilanggar dan dihilangkan, ya. Takut kepada penyakit tersebut kemudian meninggalkan kewajiban, nah itu yang tidak boleh, ya. Nah, oleh karena itu jadikan sarana takutnya kepada penyakit tersebut untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ya, kita jangan melawan penyakit itu. Kalau kita sakit, kita jangan mendekati orang yang sehat, ya. La Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yuridunna maridun musih, ya. Janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang ala musihin, ya. La yuridunna maridun ala musihin. Janganlah orang yang sakit mendatangi orang yang sehat. Ya. Begitu pula ketika orang sehat ada penyakit, jangan mendekati. Ah, ini semua adalah upaya. Nah, adapun sekarang didapatkan pengetahuan-pengetahuan modern, ya, tentang bagaimana cara menghindari penyakit itu, mungkin dengan ada yang menjauhi, ada yang menggunakan masker, ada yang silahkan, tidak ada masalah. Nah, namun ketika disinfektan dilakukan, terjadi perdebatan, terjadi perbedaan, ya. Di sini masalah sebab kauni yang ditemukan oleh manusia cara-cara tersebut, maka lihat bagaimana ahli-ahli yang mengatakan. Namun sebab syar'i tetap dilakukan, berdoa, berzikir kepada Allah sehingga menambah rasa takut, itu yang dituntut. Maka di sini saya katakan tadi, jadikan sebagai sarana. Karena memang Nabi yang mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu adalah sarana untuk menakut-nakuti hambanya. Bukan berarti takut kepada matahari atau bulan. Nabi ketika melihat awan, beliau juga ada rasa gelisah. Ya, kenapa khawatir sebagaimana terjadi pada kaum Ad? Ya, hada aridun mumtiruna, inilah awan akan terhujan. Ternyata apa? Menghanguskan apa namanya? Memporak-porandakan mereka. Ya, itu yang Nabi khawatirkan. Ya, sehingga apa? Beliau menambah rasa takutnya dan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, ketika beliau berkaitan dengan angin ada termasuk ayat-ayat Allah. Ya, di mana Nabi bersabda, la tasubbur rih idza ra'aitum ma takrahuna minar rih faqulu Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya, rawahu Tirmidzi. Beliau bersabda, jangan kalian mencaci maki angin. Apabila kalian melihat yang tidak kalian suka dari angin, maka ucapkan, yaitu apa? Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang ditiup oleh angin. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini, keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang ditiup oleh angin. Dari hadis ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya
Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, beliau mengatakan apa? Idza ra'aitum ma takrahuna minar rih idza habbat tarji'u ila rabbikum bitauhid. Apabila kalian melihat apa saja yang kalian tidak suka dari angin, ketika angin itu bertiup, maka hendaklah kalian kembali kepada Tuhan kalian, kembali kalian kepada Rabb kalian dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid dengan apa? Itu dengan doa tadi. Nah, maka rasa takutnya kembali dengan doa. Ya, ini rih angin mimbabil misal. Sekarang takut sama corona. Ya, takut sama corona, kemudian berdiam diri, kemudian waduh takut berlebihan, akhirnya stres. Ya, tidak ada yang namanya takut kepada Allah stres. Ya, tidak ada. Justru ketika takut kepada Allah bertambah apa? Bertambah segar badannya. Insya Allah bertambah sehat. Ya, bahkan ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, ya, bahwa orang yang imannya kuat, tawakalnya kuat, itu bisa menghalangi penyakit menular. Ya, bisa menolak penyakit menular. Itu dalam Zadul Ma'ad, saya baca itu. Ya, oleh karena itu, kuatkan iman, insya Allah kuat imun. Tapi kalau iman tidak kuat, imun akan turun. Ya, ketika iman kuat, imun insya Allah juga akan kuat. Tapi tetap, ya, seperti kita minum madu, habatus sauda, vitamin C, jaga kesehatan, tetap harus dilakukan. Ya, karena apa? Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah min al-mu'min al-da'if. Sudah jelas, ya, bahwa orang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian Allah, Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wala wasta'in billah wala ta'jas. Senantiasa engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ya, dan Allah menjadikan sebab ketika kita menjaga kesehatan dengan olahraga, manfaat. Ketika kita menjaga kesehatan dengan apa? Dengan mengkonsumsi yang halal, yang baik, yang memang di situ mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh badan kita, bermanfaat. Ya, tapi ingat, wasta'in billah, dengan minta pertolongan kepada Allah, jangan hanya bersandar takut corona, hanya bersandar pada masker. Takut corona, hanya bersandar kepada vitamin C. Takut corona, hanya bersandar kepada social distancing. Tidak benar. Tapi bersandar pada Allah, itu sebagai sebab. Ya, itu sebagai sebab. Jangan sampai kita dengan melakukan hal tersebut, kita tidak akan kena corona. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Semua adalah sebab. Dan tetap kita lakukan sebab itu, namun bersandarnya kepada Allah. Nah, dengan kita melihat wabah tersebut, menambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Allahu a'lam bissawab. Terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fiik, jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Dan waktu yang terbatas, pertanyaan tadi adalah yang terakhir, mohon ikhtitam untuk kajian kita di pagi hari ini, tafadhol Ustadz. Kepada para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji apa saja yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masih belum selesai, belum kelar Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan keterangan kepada kita dari dulu, dari ketika orang dicabut nyawanya, kemudian masuk di alam kubur, menghadapi nikmat kubur, azab kubur, kemudian di hari kiamat, menghadapi kengerian hari kiamat, kemudian di sirat, ya. Namun ulama seperti Syaikh Al-Syekh memberikan susunan-susunan yang urut, ya, insyaallah pada kesempatan yang lain. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini, memberikan kesabaran kepada mereka yang mendapatkan ujian dengan wabah tersebut, kemudian diberikan kesabaran kepada keluarganya, mungkin tidak bisa berjumpa, yang meninggal semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal kebaikannya, dan juga keluarganya diberikan kesabaran, dan semoga semua menjadi pelajaran penting bagi kita. Makhluk yang sekecil itu sudah membuat gempar dunia. Bagaimana dengan yang menciptakan makhluk tersebut? Yaitu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Hendaklah kita lebih pantas takut kepadanya. Syukran jazakumullah khairan kepada ikhwah
yang ada di studio, kepada para pemirsa, semua kaum muslimin, semoga Allah menjaga kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.